Tagor dikabarkan telah bercerai dengan suami ketiganya. Kabar ini berembus karena Risti Tagor ogah membahas tentang sosok suaminya. Ia meminta agar membahas hal lain. Setelah menikah untuk ketiga kalinya, mantan istri Rifki Balwell ini memang lebih tertutup soal hubungan rumah tangganya. Bahkan, ia tak pernah menunjukkan sosok suami ketiganya yang disebut berprofesi sebagai seorang pengacara. Sebelumnya, Risti Tagor menikah dengan Rifki Balwell pada 2010 lalu, kemudian bercerai di tahun 2014. Lalu, Risti Tagor menikah kembali dengan Stuart Collin dan berakhir dengan perceraian.